أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر Demi masa, sesungguhnya manusia benar-benar dalam keadaan rugi kecuali mereka yang beriman dan mereka yang melakukan amal yang saleh dan mereka yang saling nasihat menasihati di dalam kebenaran dan kesabaran. Saudara-saudara, hamba-hamba Allah yang disayangi Allah Subhanahu wa taala. Mari semua kita bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan, atas segala anugerah yang masih terus Ia limpahkan kepada kita. Dialah Allah yang Maha Baik, Allah yang Maha Pengampun, yang dengan segala kelemahan dan kealpaan kita, Ia masih mencurahkan nikmat, kesempatan buat kita semua untuk melakukan perbaikan. Sifat dan rasa syukur yang kita lakukan adalah sebuah cara yang akhirnya dapat membuat kita yakin dan paham bahwa Allah telah memberikan berbagai anugerah-Nya yang luar biasa, yang tiada tara, bersamaan dengan sikap kita yang juga kita akui luar biasa melakukan penentangan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita karena hari ini Allah masih memberikan kehidupan kepada kita semua. Dengan kehidupan ini, segala amal kebajikan, segala amal yang kita lakukan masih Allah izinkan untuk bisa menghapuskan amal-amal buruk yang telah kita perbuat. Sebaliknya, sekuat apapun keinginan kita untuk beramal dan melakukan berbagai kebaikan, tetapi ketika kita sudah berpindah ke alam barzah, maka segala keinginan dan amal perbuatan itu tidak lagi Allah hitung sebagai sebuah amal dan tidak Allah beri lagi kesempatan untuk melakukan amal tersebut. Karena beramal hanyalah di dunia. Setelah hidup di dunia, hanyalah tinggal mempertanggungjawabkan amal. Hamba-hamba Allah yang disayangi Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita kembali untuk memahami dan menyadari bahwa salah satu bentuk wujud kasih sayang Allah kepada kita ketika kita diturunkan dan diberikan oleh Allah Al-Qur'an melalui lisan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diturunkannya Al-Qur'an tidak lain adalah sebuah panduan dan tata cara yang harus kita lalui dan kita lakukan jika kita ingin hidup bahagia di dunia dan di akhirat. Jika kita ingin hidup dalam keadaan yang penuh makna, bahkan meninggalkan kehidupan dunia dalam kehinaan yang banyak memberi makna dan manfaat buat kehidupan manusia. Saudara-saudaraku sekalian, mari sama-sama kita mengenal tentang kehidupan, mengenal tentang realitas kehidupan kita, mengenal tentang kebahagiaan dan segala faktor yang bisa
kita lakukan untuk mencapainya. Saudaraku, banyak cara yang dilakukan seseorang untuk mencapai kebahagiaan dalam hidupnya. Segala upaya dilakukan demi terwujudnya kebahagiaan yang didambakan. Namun, pertanyaan sederhana yang menarik untuk kita renungkan adalah, sudahkah dalam hidup ini kita memiliki target hidup yang jelas? Apakah kita yakin dan optimis bisa mencapainya? Kemudian apakah kita sudah memiliki perencanaan yang serius untuk mewujudkannya? Apakah langkah-langkah kita sudah tepat? Dan juga apakah kita sudah totalitas dalam menjalankannya? Berikutnya, sudahkah kita mengenali potensi dan karunia hebat yang Allah berikan kepada diri kita? Dan selanjutnya, apakah kita bahagia dengan profesi dan aktivitas yang kita lakukan hari ini? Saudaraku, pertanyaan sederhana ini cukup bermakna buat kita renungkan. Mungkin sebagian orang mengatakan bahwa hidup ini mengalir begitu sajalah apa adanya. Namun tahukah kita bahwa air yang mengalir itu bisa menuju ke tempat yang jernih, bersih dan segar. Namun air juga bisa mengalir menuju ke tempat pembuangan air yang sangat menjijikkan, penuh kotoran dan bakteri, bau dan tentunya mengandung berbagai bibit penyakit. Saudaraku, kemanakah sebenarnya aliran air kehidupan yang Anda lalui? Sudahkah kita memahaminya? Jika hari ini kita merasakan bahwa secara materi kehidupan kita cukup terpenuhi, semisal kita adalah pemilik harta yang banyak, atau Anda adalah anak seorang saudagar yang kaya raya, punya jabatan yang baik, terkenal, dihormati, dikagumi, dan juga cerdas, apakah ini indikasi tepat untuk menyatakan bahwa Anda telah meraih kesuksesan dan kebahagiaan? Atau buat kita yang saat ini dalam keadaan minim harta, kita adalah anak dari orang yang tidak berharta, tidak terkenal, jabatan rendah, dan hari ini kita adalah orang yang sedang berjuang dan bersusah payah dalam memenuhi kebutuhan hidup, apakah ini menunjukkan bahwa diri kita belum meraih sukses dan bahagia itu? Akhirnya, apakah kebahagiaan dan kesuksesan itu ditandai dengan ada atau tidak adanya harta dan jabatan? Bagaimana dengan mereka yang kaya raya dengan cara yang haram? Apakah kebahagiaan itu telah hadir pada kehidupan mereka? Atau apa yang Anda lihat dengan si miskin yang tekun dalam bekerja dengan senyumnya yang lepas dan bebas? Apakah kesengsaraan dan kegagalan itu pasti menggelantung dalam hidup mereka saat ini? Fa'tabiru ya ulil albab.